Ya, kemana kita kali ini, brother? Kita nyari ikan dulu ya, buat makan siang. Nah, kita kali ini saya ajak teman-teman untuk ikuti petualangan saya bersama brother Ari dari Carita ini akan mengajari saya cara berburu ikan dengan berenang. Adu renang dengan ikan. Ini tuh alat-alatnya, sok dikeluarin dulu atu brother. Sempak. Sempak alatnya, sempak berupa sempak. Tuh, buatan dari Arab kayaknya ya. Nih. Juga ada spear fishing ya. Spear fishing. Dan spot kita nih sekarang nih. Nih teman-teman spot kita ini ya. Ini di tengah breakwater ya. Di tengah breakwater ini, wah lumayan lah. Ini kayaknya agak keruh hari ini. Ini di PLTU ya. Ya saya ajak teman-teman untuk melihat. Nah. Ini breakwater dan PLTU ya. Di Pelabuhan Ratu. Nah, ini telanjang kamu, bro. Sudah sering ini, sudah sering nembak di sini kamu ya, brother? Baru pertama kali di sini, Bang. Nyobain. Oh, ya. Baru nyobain. Nanti kita lihat hasilnya ya. Udah dapat ya buat makan siang. Siap. Kita akan ganti siap-siap dulu ya. Ganti pakaian dulu sama Bang Ari ini. Terus kita akan turun ke sana. Oke. Cepat-cepat kita ya. Pakai nanti nggak bisa ke atas lagi deh. Pakai ini nanti nggak bisa ke atas ya. Di bawah terus ya. Praktis. Kali ini saya akan mencoba spear fishing di spot baru ini ya. Cuman kali ini airnya agak keruh sih. Karena kemarin hujan dan juga ombak besar hari ini. Cuman mari kita coba bagaimana hasilnya. Kita akan lihat seperti apa nanti. Dan ini alat yang saya pakai. Oke, sebentar saya. Ini alat yang saya pakai. Ini Sek Combat 105 ya. Terus ini punya kawan saya. Ini terbilang unik ya teman-teman. Ini buatan sendiri ini. Ini spear gun buatan sendiri nih. Ini semua hasil karya dari kawan saya Ari. Buat sendiri dia. Nah, hasilnya. Pegangan tembakannya kayak tembakan ini ya. Kayak AK-47 ya. Unik. Dia buat sendiri, semuanya serba ini. Nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana pembuatan spear gun ini. Di video tertentu. Saya akan membahas part-partnya nanti ya. Akan diterangkan langsung oleh kawan saya, Brother Ari. Sudah siap berangkat, brother? Siap, brother. Oke, let's go. Kita simpan tas dulu ya, karena ini akan ditinggal. Kita akan simpan tas kita dulu. Semoga aman. Ini kita akan pakai pelampung dulu ya. Nah geng, pelampung sudah masuk. Kita akan masuk satu-satu gantian nanti. Ini Ari dulu sekarang masuk. Arusnya lumayan ya, setiap ada kapal masuk arusnya lumayan kencang nih.
masuk bro, hati-hati. Nah, ini ya, arusnya lumayan kenceng ya. Karena ini di breakwater ya, teman-teman. Ini di breakwater. Di breakwater. Kita main di breakwater. Oke, mana aja, brother? Besar. Mana? Mantap. Siap ya. Oh, sok. Itu ngalirnya terlalu jauh tuh. Tuh. Kali ini saya yang akan berangkat. Oke. Kita nggak akan lanjutkan ke air. Tapi nanti setelah naik ke atas, saya akan kasih tahu reviewnya. Mulai pembakaran dulu nih. Nyala bang ini. Bagaimana ilmu survivalmu yang diajarkan di pedalaman Amazon itu? Udah bang, mana ikannya bang? Ikannya mana? Ikannya mana? Kita hilang, ikan kita. Wah, dia bertembunyi. Bertembunyi ikanku. Ikanku bertembunyi. Ikannya hidup. Bakal ikan hidup. Nah, ini tes ilmu ikannya ya. Tes kekebalan karena ikan Banten ini. Biasanya tuh masih kebal kan. Nah, emang ilmu Banten beda, termasuk pada ikan-ikannya, saudara-saudara. Kebal. Sudah bro.
Halo, Mas David. Sak malam. Oke, sampai jumpa teman-teman di pemburuan ikan selanjutnya ya. Kita jumpa lagi di tempat ini atau di spot lain. Dan bye 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 bye. Kita menggunakan si jagur. Siap mau berangkat dengan si jagur. Ada delman. Delman istimewa. Tinggalnya sudah.